dan telah berlaku apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sesetengah manusia membina akidah mereka di atas selain Alkitab dan As-Sunnah. Mereka membina akidah mereka dengan apa? Dengan ilmu kalam. Tu tak tahu tak apa ilmu kalam tu? Tahu tak? Ilmu kalam tu tahu apa benda tak? Tahu tak tu? Ha? Tahu tak apa benda ilmu kalam tu? Ilmu kalam ni cara untuk mengenal Allah Ta'ala dan zatnya dan sifat-sifatnya dengan kaedah-kaedah mantik. Kaedah-kaedah yang telah disusun oleh golongan falsafah musyrikin Yunani, Hindu, Kristian dan sebagainya. Dan asasnya adalah akal. Asasnya adalah akal. Antaranya dia berkata apa? Allah tu tidak boleh berpisah-pisah. Allah tu zat dia bukanlah hasil daripada cantuman benda yang berpisah-pisah. Faham tak faham? Dan Allah tu bukanlah benda yang satu saja lalu dipisah-pisahkan. Dan Allah Ta'ala zat dia tidak bersambung dengan sesuatu. Tidak pula terpisah daripada sesuatu. Zat Allah Ta'ala ni bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, dan tidak bertempat, tidak berarah, tidak mempunyai masa. Kalau dengar macam tu, iyalah tu, itu ilmu kalam. Walaupun dalam masa yang sama mereka membawakan ayat Quran dan hadis, tetapi tidak berguna sedikit pun. Setelah adanya syirik, tidak diterima tauhid. Sekiranya adanya syirik, tidak berguna solat, puasa, zakat, haji, umrah. Kita berbuat syirik, tidak berguna segala amal. Satu amal pun tidak akan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Allah tidak akan menerima amalan orang yang melakukan syirik, yang ini syirik akbar. Bahkan Allah Ta'ala menolak orang yang melakukan syirik, syirik asgar. Wa qawaidil mantiq, qawaidil mantiq atau qawaidil mantiq, ataupun disebut sebagai muqaddimah mantiqiyah, disebut oleh Ar-Razi sebagai muqaddimah mantiqiyah, ataupun disebut oleh Al-Bayjuri sebagai asas apa? Asas apa Al-Bayjuri sebut? Macam-macam lah istilah dia kan? Tapi yang pertama sekali dia berkaitan dengan jauhar, dengan jisim, dengan apa? Dengan arad tadi, dengan arad. Tahu arad tu apa dia? Tahu? Tahu tak? Arad tu tahu tak? Tapi orang kampung tu dia tahu. Orang kampung, makcik-makcik kampung tanya apa di jisim. Tanya apa di arad. Tanya apa dia? Apa dia? Jauhar. Dia tahu. Terkejut kan? Sebab apa? Sebab dari kecil sampai ke mati, sampai ke tua, dia sebut, dia ulang-ulang. Tok guru dia ulang. Ini je gini, ini gini, ini gini. Sifat 20. Sebelum dia belajar sifat 20 tu, dia ada mukadimah dia. Masa dia ngajar mukadimah tu, dia akan ajar ilmu kalam ni. Kan sifat 20 tu, dia sebelum tu dia ajar apa? Hukum. Hukum akal. Hukum. Hukum adat kan. Lagi hukum kan? Dia susun macam tu. Lepas tu baru masuk bab ilahiyat ketuhanan. Ilahiyat yang mereka maksudkan adalah akliyat ataupun dalalat. Ketuhanan, bukan ketuhanan. Sifat Allah Ta'ala yang disusun dengan akal semata-mata. Kemudian baru nubuat kan. Nubuat, kemudian ada sama'iyat. Ilmu kalam ini zahirnya kelihatan seperti akidah, ilmu akidah tauhid, tetapi hakikatnya dia membatalkan, meruntuhkan segala
akidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi destinasi ataupun matlamat terakhir ilmu kalam tu, dia akan meruntuhkan tauhid itu sendiri. Dia akan ajak orang ramai supaya jangan percaya pada wajah Allah, jangan percaya pada mata Allah, tangan Allah, kan? Jangan percaya Allah tu maha begitu, begini, begini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dan hadis. Jangan percaya, percayalah apa yang kami ajar ni. Allah tidak bertangan, Allah tidak berwajah, Allah tidak di atas arasy, Allah tidak itu, Allah tidak ini. Semuanya negatif. Negatif ni disebut sebagai, dalam bahasa Arab sebab apa? Ta'til, pengosongan. Pengosongan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Sesiapa yang mengosongkan Allah daripada sifat-sifatnya yang maha agung, bermakna dia telah mengosongkan Allah Ta'ala daripada zatnya, yakni telah menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Apakah apa ni? Kesudahan terakhir ilmu kalam menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala dan kewujudan Allah Ta'ala. Kami belajar sifat 20, yalah, kamu tak faham apa dia sifat 20 tu. Sifat 20 tu kembali kepada sifat 7. Sifat 7 atau sifat 5 tu, itu yang dia yang dibahaskan oleh Aristotle, Plato dan Socrates dengan akal mereka yang sesat. Itu juga lah yang dibahaskan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam kitab-kitab mereka. Apa bezanya? Ilmu kalam. Ni ada pula, ada guru pondok seorang tu dia marah kat Ana. Tapi dia bagus lah akhlak dia. Dia tak kutuk Ana dalam dalam YouTube tu, dia tak sebut nama kan. Bagus. Dia kata, yelah saya ada tengok seorang ustaz tu, dia kata. Tapi dia kata sebenarnya kita tak boleh mengafirkan syairah atau menyusahkan syairah. Kerana ilmu kalam Asy'ariyah ni adalah ilmu kalam yang baik, yang betul. Ilmu kalam yang sesat ni ilmu kalam Mu'tazilah, dia kata. Ha, dia kata. Dalam YouTube ada. Dia tak sebut dalam mana. Ketika anda mengkafirkan golongan yang mengatakan Allah tu hanyalah seumpama setitik air, Nabi itu seumpama lautan yang tidak bertepi. Anda kata kafir. Walaupun dia guru pondok, walaupun dia ulama, presiden ke apa, anda kata kafir, murtad. Itu dia ulas lah benda ni. Dan dia ulas tu dalam YouTube. Jadi dia ulang perkara yang sama lah. Seperti mana yang disebut oleh pondok-pondok yang lain ni. Ilmu apa ni, kalam ni ilmu akidah dia, mesti tahu. Kalau tak, tak sah akidah. Tak belajar ilmu kalam, tak sah akidah. Kafir. Halal darah. Ha? Semayang tak sah. Ilmu kalam ni. Ilmu kalam Asy'ariyah. Ilmu kalam sesat ni apa dia? Ilmu kalam Mu'tazilah dia tu. Ha, ini dia. Ilmu kalam ni semuanya sama. Ilmu kalam Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Matur, semuanya sama. Usulnya sama. Semua kelompok ulama kalam ni semua menafikan istiwa Allah Ta'ala di atas arasy. Betul tak, tuan? Betul tak? Betul. Semua kelompok ini menafikan tangan Allah yang maha agung. Betul tak, tuan? Sama tak sama? Sama. Mungkin ada dalam perincian-perincian tertentu dia memang tak sama. Tapi dalam perkara-perkara pokok, perkara-perkara dasar, mereka sama sahaja. Dalam perkara usul, tak usul, perkara-perkara pokok, perkara-perkara dasar, mereka sama sahaja. Ya, ini kita dah faham juga, eh? Tak payahlah kita belajar. Lepas ni pergi balik ke belajar majlis surau, belajar ilmu akidah syair. Tak payahlah, eh? Buat apa, buang masa, eh? Kita ni dah nak mati tadi. InsyaAllah nak belajar ilmu sesat lagi. Kita nak mati tangan yang boleh susah. Betapa ramai hari demi hari orang yang soleh daripada kalangan sahabat-sahabat kita atau orang yang kita kenal mati seorang-seorang tuan. Yang mati tu anda tengok, yang baca hadis, yang baca Quran, yang tahajud, ngeri kan. Yang kita tahu mereka ni adalah orang yang soleh, zahirnya lah tuan, ahli ibadah, ahli ibadah.
Seorang tiap-tiap hari hampir ada je orang soleh mati. Kalau tak kat Indonesia, tak di Nusantara, di negara Arab. Tengok video tadi. Dia tengah mensyarahkan la ilaha illallah, bam dia mati. Ayang dia, masya-Allah. Moga-moga husnul khatimah tadi masuk ke syurga. Tapi orang Melayu dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu benda pun tak tahu. Betul kan? Orang main bomoh, dia main bomoh. Orang lagi ayam, dia lagi ayam. Masya Allah. Boleh ni tuan-tuan? Boleh ya? Orang main sihir, dia pun suka. Join sekali. Orang berdukun, dia pun berdukun. Masya Allah. Orang main ilmu hitam, dia pun main ilmu hitam. Orang ramal itu ramal ini kan. Siapa lahir bulan ni, jadi lahir bulan ni, dia percaya. Ramalan bintang-bintang. Hai, macam mana ni? Ini bahaya tuan-tuan. Terjatuh ke dalam ramalan-ramalan atau permainan-permainan yang di dalamnya penuh dengan syirik. Al-mawruthaini an falasifatil Yunan, yang diwarisi kedua-dua ni daripada ahli falsafah Yunani Greek. Seorang kita panggil filosof, kalau ramai kita sebut apa? Falasifah. Kalau seorang ahli falsafah kita sebut filosof. Kalau ramai kita sebut falasifah. Hasala mana berlaku inhiraf atau hasala linhiraf, penyelewengan. Wattafarruqu, dan pecah belah di dalam i'tiqad. Mimma nataja anhu ikhtilaful kalimah, yang mengakibatkan berlakulah pecah belah dan perselisihan dan pecah belah jamaah masyarakat, dan retaklah binaan masyarakat Islam. Tasaddu'u bina'il mujtama'il islami. Jadi masyarakat Islam kita ni lemah, teruk sebab apa kan? Sebab akidah. Kerana ketiadaan akidah yang sahih. Belajar pun akidah di sekolah, belajar apa? Ha? Belajar apa kat akidah kat sekolah? Belajar tasawur Islam. Tasawur Islam. Masya Allah. Orang kapi pun boleh tahu. Rukun Islam. Rukun iman. Rukun sembahyang 13. Sifat 20. Ini bukan akidah. Nampak tak tuan? Nampak macam ada agama, sebenarnya tidak ada agama. Itu bawah akidah. Semayang pun tak semayang. Tak semayang. Anak sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, tahfiz, universiti, anak semua dah ajar orang. Tengok kan, macam mana pendidikan ni. Berarti je orang kata, oi bahaya. Penekanan antara akidah dan solat tidak ada. Masyarakat kita dalam berada dalam dua keadaan. Yang pertama, langsung tak tahu akidah. Akidah salaf sunnah pun dia tak tahu, akidah syairah pun dia tak tahu, akidah maturidah pun langsung dia tak tahu. Yang dia tahu, dia masak, dia buka restoran masak kuitiau. Dia tahu kan. Yang kedua, belajar akidah. Akidah apa? Akidah musyrikin. Akidah falasifah. Akidah ahli kalam dan akidah falsafah. Lalu mereka mengatakan, siapa yang tak belajar akidah ni, dia belum Islam lagi. Tuan-tuan, tidak sah salatnya. Sama ada zero akidah ataupun belajar akidah, tapi yang dipelajari itu adalah akidah yang rosak. Ini bahaya tuan. Jadi kita lah yang perlu menggerakkan, mendakwahkan tauhid ni. Jangan tidur malam ni kan? Malam ni buka Facebook, hantar dakwah tauhid. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna Muhammad Rasulullah? Apa syarat untuk kita menguatkan Islam?
bagaimana kita dapat menguatkan Islam. Itu syarah. Tulis ni tadi. Nampak kan kelemahan umat kita, kelemahan kita dan umat kita. Yang pertama, langsung tak belajar akidah. Akidah sesat dia tak belajar, akidah betul pun dia tak belajar. Dunia semata-mata hidup dia. Orang macam ni kalau datang satu ajaran sesat, ayah pin datang dia ikutlah. Orang sembah ayah pin, dia pun sembah ayah pin. Kan? Belum belajar lagi. Belum belajar lagi. Kan? Lim Guang Eng pun dia cium, dia peluk sujud dekatnya. Gila punya, tak gaban dia. Komunis pun dia sembah, ikut komunis. Masa zaman komunis dulu, tu tengok tak? Orang Melayu ikut komunis kan? Tapi saya semayang dia tu. Orang voter ni, dia ada yang masuk komunis. Dalam YouTube tu dia kata, tapi kami masa dulu tu semayang dia tu. Habis Islam. Tak pula kami tembak orang Melayu dia tu. Nampak tu? Dia ingat dia bila dia masuk komunis, dia semayang di Islam. Tak. Sekiranya dia menganut akidah komunis, dia semayang juta-juta tahun sekalipun, dia kafir. Yang kedua, mereka mempelajari akidah yang diwarisi turun-temurun, iaitu akidah yang sesat.